Gue kasih waktu 3 detik untuk komen, like, and subscribe. 1, 2, 3. Halo, kembali lagi di channel gue, Real O. Go, copy. Ada di bakso lapangan tembak Senayan. Sekarang gue ini lagi mesen apa nih? Bakso penyet. Sebelumnya gue belum pernah nyobain ini ya. Boleh lihat nih, gue campurin. Gak tau nih gue enak apa enggak. Dari porsinya dikit. Harganya itu 27.000. Ya. Eh bakso goreng. Yang mana sih? Mungkin nih ada rasa dominan rasa asinnya, rasa mecinnya. Untuk sambelnya gimana? Sambelnya enak. Enaknya gimana? Manis. Manis. Ada pedas. Mana sabar bro? Tekornya nih? Nanti lah, kan belum sampai habis. Gua kasih tahu nih sekarang. Cobain dulu gua sekali lagi. Skor basuhnya 7 lah. Sambelnya? 9. Dari gua enak. Soalnya basuhnya dominannya rasa asin. Gue bikin bakal digeprek, ternyata cuma digoreng doang. Iya harusnya sih digeprek, terus atasnya baru ditaburin. Sesuai deskripsi dia tadi kan begitu. Nunung kan? Enggak lah. Ada triknya. Kalau digeprek mungkin kata Rawi ngelundung, tapi gak tahu ya. Tapi enak sih. Ya makanannya habis. Jadi setelah gue cobain baksonya, kalau dibanding bakso abang-abang yang biasa gue makan, bakso sini tuh beh jauh banget, enak banget. Dagingnya kerasa, ada rasa asinnya, terus ada rasa micin-micinnya kayak biasa lah. Terus itu digoreng kan, minyaknya juga nggak terlalu oily, nggak terlalu berminyak, masih enak lah dimakan walaupun goreng, kayak nggak berasa goreng-goreng masih. Ada crispy-nya. Kalau dibanding bakso abang-abang jauh. Pasti ini baksonya lebih enak. Namanya juga bakso lapangan tembak Senayan, udah pasti jual bakso. Nilainya tuh 7 lah dibandingkan harganya. Harganya itu sekitar 27.000. Kalau masa kenyang apa enggak kenyang? Lu kalau nyobain bakso di sini enggak bakal kenyang. Gue cuma tadi cuma dapat 6 bakso doang. Ya udah sekian dari Tovlog. Sampai ketemu lagi.